Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue ada di game Hotel Hideaway lagi, guys. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu disehatkan terus ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah, di Hotel Hideaway ini masih event elemen udara ya, guys. Nah, dan ada kabar gembira di event kali ini. Ada efek terbaru, guys. Jadi efeknya itu keren sekali ya, guys. Nanti gue akan beli ya. Nice. Nah, tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan juga di klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini, guys. Nah, sebelumnya sudah gue cek ya, guys, di tokonya bahwa ada efek terbaru lagi. Dan itu sangat keren banget, guys. Oke lah, tanpa banyak bacot, kita langsung aja ke tokonya ya. Nah, jadi ini dia, guys, efek terbarunya petir menggelegar ya. Jadi keren sekali ini, guys. Sangat-sangat keren ya kalau menurut gue ya. Ini efeknya mantul, cuy. Ini efeknya bintang 4 dan harganya 1500 DM ya, guys. Wow, keren nih, guys. Gue baru lihat efek sekeren ini ya di Hotel Hideaway. Jadi gue akan langsung aja beli, guys. Okay, mantul, sudah gue beli ya. Efeknya sangat keren. Dan kita lihat lagi, guys, apakah ada item-item yang baru lagi yang ditambahkan di sini. Nggak ada ya? Oh, ada ini lagi, guys. Tapi ini untuk cewek ya. Dan ini item yang dulu juga, guys. Okay, di item sayapnya masih nggak ada yang baru. Nah, ada telinga ini lagi. Dan ada furnitur baru ya, guys. Wow, keren. Ini burung apa ya, guys? Keren sekali. Mungkin burung elemen gitu ya, guys. Nah, namanya juga aspek udara ya. Burung elemen udara ya. Dan nggak ada lagi, guys. Oh ya, guys, dan ada background ini ya, awan. Tapi ini backgroundnya nggak hidup ya, guys. Kalau hidup lebih keren lagi ya. Minimal awannya gitu hidup ya, guys. Tapi kita beli juga lah. Soalnya lumayan bagus juga ya, guys. Harganya 2000 DM ya. Bintang 3. Okay, sudah gue beli. Nice. Nah, ini dia, guys, efeknya ya. Keren sekali, cuy. Jadi ini petir ya. Petirnya langsung menyambar ke lantainya dong, guys. Keren sekali ya. Mantap. Wih, pasti ini laris, guys, efeknya ya. Apalagi sama cowok-cowok pasti suka ya, guys. Nah, dan kita akan pakai dulu untuk backgroundnya, guys, yang tadi gue beli. Oh, udah langsung ternyata, guys. Udah langsung kepake ya. Oh, ini sensor ya, guys, bio gue. Aduh, kita tulis ulang aja, guys. Upload video baru jam 12 lewat 15 siang. Nah, jadi buat yang pengen nonton video baru, ini jadwalnya ya, guys. Jam 12 lebih 15 menit siang ya. Nice. Okay, mantul, guys, sudah gue beli ya untuk efek terbaru yang keren ini. Gue suka banget, guys, efeknya. Buat kalian sih wajib beli ya untuk para cowok karena keren. Oh ya, guys, dan gue punya ide gimana kalau kita sambil cosplay ke Goku Super Saiyan ya, kayaknya keren, guys. Sebelumnya gue pernah bikin cosplay Super Saiyan juga atau belum ya, gue lupa lagi, guys. Nanti kalian cek aja di video gue ya apakah ada. Nah, jadi gue akan cosplay Goku Super Saiyan lagi ya, guys. Mumpung ada efek petir-petirnya kayak gini, guys. Jadi kayak pas Goku itu sebelum jadi Super Saiyan kan ada listrik-listriknya gitu ya, guys. Jadi cocok sekali ini sama efeknya. Oke, langsung aja kita bikin, guys. Pertama-tama kita rambutnya dulu kita ubah. Rambut Super Saiyan kalau nggak salah gue punya ya, guys, di avatar yang pertama ini. Nah, ini dia, guys, rambutnya ini ya, Goku Super Saiyan, dan warna emas aja ya.
Sekarang wajahnya dulu guys. Kacamatanya kita hilangin dulu. Nah langsung kita ubah matanya guys. Matanya pakai yang mana ya? Yang ini juga sih udah bagus ya matanya. Tinggal kita ganti aja. Warna emas nggak ada ya? Adanya warna kuning guys. Nah warna kuning aja lah. Terus kumisnya kita hilangin dulu. Masa super saya ada kumisnya ya guys. Jadi ini harus diganti bibirnya guys. Kita pakai yang ini aja ya. Jenggotnya juga kita hilangin dulu guys. Nah kayak gini guys, untuk wajahnya lumayan keren ya. Sekarang kita cari bajunya. Nah guys, kalau bajunya kita pakai yang ini ya, dan warnanya kita ganti pakai warna biru dan juga oranye. Nah kayak gini guys. Untuk sabuknya warna merah ya. Sekarang celananya guys. Celananya kita pakai yang ini nih. Kan kalau celana Goku itu agak mengembang ya guys. Warnanya warna oranye. Sepatunya. Sepatunya itu warna hitam atau merah ya guys. Merah aja lah. Merah dan oranye. Nah kayak gini guys. Kita lepaskan dulu untuk micnya guys. Dan tasnya ya. Kalau nggak salah ada antingnya ya sebuah saya guys. Nah oke guys, kita udah jadi Goku super sayanya ya, mantul sekali. Dan di sini udah pada ngumpul aja guys. Gimana guys, keren nggak cosplay gue ya, jadi Goku super saya? Terharu. Konten bang, iya lagi ngonten nih. Oke, nanti kalian nilai ya guys untuk cosplay gue ini yang jadi Goku super saya ya. Sebenarnya sih ada ya untuk mulutnya guys yang lebih keren dan juga matanya, tapi untuk mulutnya dan matanya belum gue punya guys dari avatar yang ini ya. Tapi segini juga udah lumayan keren lah, agak mirip ya guys. Nice. Dan ini untuk efeknya benar-benar keren guys. Udah lumayan banyak ada efek-efek di Hotel Hidway ini. Yang baru gue paling suka yaitu efek terbaru ini ya guys. Efek petir, keren. Guenya nggak kelihatan, kita duduk aja guys di sini. Wih, keren ya guys. Walaupun lagi duduk juga. Coba kita sambil marah guys emotnya. Nah kalau sambil marah kayak gini guys. Keren juga ya sambil marah guys. Jadi sama nih sama Herman sambil marah. Ayo siapa yang lebih seram marahnya guys. Kelahi guys. Nah kalau menurut kalian bagaimana untuk efek terbaru ini ya guys, efek di event elemen udara ya, nanti kalian komen aja. Dan menurut kalian bagus nggak ini cosplay super saya Goku gue ini ya guys, nanti kalian komen aja ya. Oke, semoga aja ada efek-efek terbaru lagi yang lebih keren ya guys. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua dan juga semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian dan tentunya juga di subscribe. Maaf jika ada salah-salah kata yang gue ucapkan. Saya Bengal Gamer pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.